Aku lagi ada di Seibu ya ini. Dekat Sogo ya. Dekat Sogo ke Seibu ya. Yang kecil yang begini. Plaza ya ini, Seibu. Ini masih suasana di Imlek, ini pemandangan Imlek ini guys. Ini ya, dekatnya Mark Spencer. Nah ini keluar sini belok kiri kan Sogo. Yang belah sana itu depan itu suatu ya. Tuh di depan sana suatu ya. Kalau ke arah sana itu lapangan ya. Tuh tadi kita ada di sini tuh guys. Hari ini derajat Celcius guys. Nah sekarang kita ada di sini. Keramaian di KSB ini guys. Wah lampu merah ya. Tuh yang biasa lo kan Jogo di depan sana ya. Tuh, ini nih kalau lagi nyebrang di sini ya. Lampu hijau nyebrang tuh. Jadi orang sini tuh suka jalan kaki ya guys. Ada jalan kaki di sana banget. Kalau di Indonesia, jalan deket aja nggak mau, maunya naik sepeda motor. Tenggorokan kok kayak gini. Nah itu sebelah sana kan Sogo. Ini MTR Sogo ya. Ini exit E ya. Nah ini kan Sogo. Arah nanti di sini. Nah, ini Sogo ya. Terus pulang ke sana nanti aku. Aja nggak naik MTR karena kalau naik MTR itu aku harus pindah jalan jauh. Kalau naik bus kan cuma sekali jalan aja. Nih orang nyebrang kayak ini. Kalau pas lagi nyebrang ini kayak semut.
Soto ya. Di sini tempatnya naik bus. Tinggal nyari nomor busnya ya. Ini pas yang ngantri naik bus. Ini ngantri naik bus guys, udah nunggu. Kalau ini kan ini plaza baru, mall baru. Terus ini masih berderet-deret ya, berupis ini. Aduh, bisku udah lewat. Ditinggal bis guys. Oh, belum. Masih antrian panjang guys, bisku ini liatnya. Ini yang antri bis. Panjang ke belakang. Koyok kereta bu. Kenduri kene. Tuh aku di belakang. Nah ini kalau kesana itu pasar bos. Terus sama tinggi. Wah, terima kasih ya. Tuh, ini kayak kereta. Bisa ini kurang gak? Rotasi ya, berakan apa ini? Ini isinya yang mati gunin dari kabeh dulu. Isi omah ini, kayak biru kan lah belawang. Kecilnya lah. Kayaknya pasti yang kenal tau. Ini kalau jamnya juga. Tapi mampring. Iya apa ini? Yuk. Obeng, tang, catot. Ini Indonesia ini. Palu. Palu nanti ke arah tengah. Obeng, tang. Obeng, tang. Enak ngono ke barang kan? Si alat tukang ini. Iya tuh yang jadi ke pertukangan. Kok isinya? Es imlek es kau. Oh, kau. Bener ramai. Gak ramai. Lagi, enak ramai. Tuh dipasangin komputer wis wis. Ki rong sak napa ya? Lah kae kan nek omah ke ditu. Kona iki rubung iki. Koin. Isine ngene iki tok. Tak pasang ngene. Tuh koin jam lu kudu dene kan rubung iki. Koin iki dimake cang iku. Cek mau ramah, heh? Bu, mau ramah siapa ya? Oh, ini. Saya bakul anak musik kayak gitu. Ya, berapa naik di kaset deh. Udah mati. Potong. Lho, ini kasih ke pasarnya. Sampai uang kene iki ana budgetnya enggak bakul. Bakul menang ae. Bakul tapi uang kene iki, guys. Lho, kuwi neh, kok pengen neh iki, bisa sing larang kene. Ono bisa kenal ya. Yo. Lho, dhisik.
Nek sing diobral nek sing gak diobral nang siki. Wis mentah kok ketok ya. Sumpah tekan ana. Ini kilo penak dinggo ya. 110. Oh, 110 telu. Mentah pisan. Bener sih di pungkung kayak ya. Kilo penak dinggo ya. Ya, saya di pungkung kan jelek lah. Apa sih? Di pungkung kayak mau apa sih sih? Anu HP. Oh, anu HP. Anteng-anteng kayak ngene mosok. Apa ya gak semua. Setiga Imlek tahun 2023 sepi pasar Samsrito sepi. Apa wi? Kur. Sepi-pipi. Enggak tahu tahun ini sepi. Tapi les sini yo rong entuk. Cek sepi les sini rong entuk aku, guys. Batik Indonesia. Iya, Imlek ning gonanmu rame apa ora, guys? Rame apa ora? Iki lho dompet koin. Eh, ndi wonge? Eh, dompet koin lho. Ah, gak sobat ambyar-ambyaran. $10 ini. Halo Kitty. Ini $10 loro, guys. Iki dompet koin. Ini 10 Halo Kitty. Serba Hello Kitty. Oh, Hello Kitty. Kasih mana? Tapi tuh saya ketek. Apa ngerewel jalur? Dia betul betul mikir. Wes, mulu. Nah, apa kalian nangis jalan tak?